foto. Ya udah, gimana sih fotografernya, masa modelnya lama berarti pasti ada kesalahan dari fotografer deh. Aduh, ayo fotografernya. Foto Bunda dari pun. Kacamata dong. Ini mau foto ai. Iya. Harus pakai kacamata. Gede banget kacamatanya. Tania kita gaya. Tania sambil lihat gitu. Tania panas banget. Oke Tania, kita tuh self service banget. Biar rambutnya terbang-terbang Tania. Kita gedein. Nyonya sayang kamu. Udah terbang belum nyonya rambutnya? Nah, gitu tah. Nah, kita gitu kamu fotonya. Udah dong Nyo, jangan kelihatan kipasnya ini Nyo. Enggak, gimana gak kelihatan yuk pegangnya. Iya, yuk ambilnya dari semua. Aduh, ini fotografer gimana sih. Ya lihat kesini dong, dari tadi Nyo udah. Gak kelihatan juga Nyo, mau lihat sono kan Bunda pakai kacamata. Candy, kelihatan ya. Aduh, panas banget nih, fotografernya gak bisa sambil kipas. Oh iya, sini. Tuh, model yang kecil aja gak mau, berarti ini ada salah sama fotografernya nih kayaknya. Ya sayangnya, panas Bun. Dua-duanya gak mau, Cici gak mau, Tania gak mau, ini kenapa? Ohnya berarti karena yang gayanya gak pintar. Ayo, ayo, gitu dong. Nih, Bunda contohin deh. Nih, nih coba pegang. Ohnya yang foto sama Tania nih, coba. Nih, pegang. Bunda juga gak mau kalah sama Onyo nih sayang. Karena dari tadi Onyo yang fotoin Bunda, sekarang gantian Bunda yang mau jadi fotografer juga kayak Onyo. Ano, kesalahan dari para Tania. Nah, bagus mah. Lihat nih buktinya. Senyum. Mana? Tuh senyum. Lihat kamera pula. Gimana? Ini namanya fotografer yang pintar. Ya, cukup. Ini sayang, lihat. Tadi dua model cancel ya. Model Cici sama model Tania gak mau difoto sama Onyo. Modelnya gak apa, fotografernya gak ahli. Difoto ahli gimana sih, orang Cicinya gak mau. Ini, tapi tadi juga tadi gak mau kan? Ayo, foto Cici, yuk. Yang bagus hasilnya aku yang foto. Tadi apa tuh? Nih bagus kan Bunda yang foto kan? Iya, tapi kalau Onyo, aku mau lihat. Tuh pas Onyo yang foto gini, masa Tania nggak mau? Yuk. Masuk dikit.